membimbingi di hati masing-masing untuk mendoakan minimal bacaan Fatihah, doa di hati masing-masing untuk para arwah, para pejuang-pejuang, terutama para pahlawan, pahlawan yang gugur berjuang kita yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Menika kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Terima kasih yang kami banggakan para Bapak Ibu Tuan Guru mulai PAUD, RA, RI, MTs dan MA. Yang kami banggakan anak-anak semua, siswa-siswi yayasan dari Falang Karabendo. Alhamdulillah pada pagi ini walaupun mendung tapi semoga Allah merahmati sehingga di seluruh Indonesia yang upacara memperingati Hari Pahlawan tidak kepanasan bisa hikmat melaksanakan upacara atau apel memperingati Hari Pahlawan 10 November di tahun 2023 ini. Alhamdulillah kita biasa dari Falang Karabendo nanti ini diawali dari apel ini, nanti juga ada doa bersama untuk para pahlawan suhada yang mempertahankan kemerdekaan, yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini anak-anak harus diperingati? Ayo. Kenapa ini hari pahlawan kok harus diperingati? Kok dielele-ele? Kenapa ayo anak-anak? Ayo kenapa kok harus diperingati? Bahkan sampai berseragam pahlawan, seragam adat istiadat, kenapa kok harus sampai sebegitunya gitu loh? Ayo kenapa? Kenapa? Mengenal. Apakah dengan kalian mengenal ini dengan memakai baju ini cukup dengan ini saja? Apakah cukup dengan pustaka pahlawan itu saja? Tidak anak-anak ya. Jadi itu sebagai simbol bahwa kalian memakai baju pusaran pahlawan itu adalah mengenang bahwa mereka juga berjuang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini. Tidak susah, sangat sulit sekali perang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini, sangat sulit sekali. Berapa tahun negara kita dijajah? Berapa tahun negara kita itu dijajah? Ayo. Piro? 300? 300? 300? Berapa? Pasir kilo ya. Pokoknya yang di pasar ya nyanyi 40, 350, 350. Pasir kilo enak ya. Karena negara kita itu dijajah, penjajah itu selama 3,5 abad, 350 tahun. Bayangkan ya, 350 tahun. Sekarang ini adalah peperangannya bukan perang apa? Bukan perang secara fisik. Fisikku ya perang cyber. Turang, saya ini senapnya perang apa saya ini? Senapnya ini, dia perang apa saya ini? Dapat membawa semangat, membawa hibur semangat kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pimpinan sudah terus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1, 2, 3 ini aman pak betul pakai tempe kan jagung cuma jajannya gak beda kita gak usah satu-satu nanti waktu bersama oh ya, oke pak. Oke, emang gak ya? Jadi nanti kita sesuaikan dengan waktu. Mari kita awali untuk kegiatan pagi hari ini, kegiatan doa bersama. Kita wasul pada Allah Ta'ala perantara pada sang kasihnya Allah yaitu pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini selalu dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala.